belum tak potong ini gede ini. Minal aizin wal faizin. Oke, lor, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Venda Vlog. Hari ini, lor, ini menjelang apa ya? Ya, ini ya, sore hari hampir besoknya Idul Fitri ini. Oke, vlog hari ini kita mau ajak kalian persiapan Idul Fitri kita. Kita mau masak opor, terus nanti kita mau ke masjid. Mau ke masjid Indonesia maksudnya. Bukan ke masjid sih. Kita mau ke sebuah hall. Sebuah kayak gor kayak gitu, nanti di sana masyarakat Indonesia sholat Idul Fitri. Terus ya aku mau tunjukkan ke kalian gimana sih Idul Fitri di Jerman itu. Aku nanti mau masak opor, aku tahunya sudah aku siapkan ini. Terus sama kentang goreng, nanti aku kasih sambal kentang. Terus ini ayamnya juga mau aku olah. Ketan serai lor. Terus aku pakai daun jeruk ini. Langsung dikasih santan aja lor ini lor. 1 hour later. Alhamdulillah akhirnya matang juga lor. Kita ayo enak iki ya. Tadi lupa aku shooting. Bukan lupa, sengaja karena sibuk banget hari ini aku lor. Nah, jadi itu karena tadi ya banyak ngurusi anak, terus mau bersih-bersih rumah juga kan. Karena sudah mulai sore, jadi aku gak shooting runtut lah. Tapi vlog ini akan sampai besok, oke? Jadi kalian tunggu aja karena besok banyak kegiatan. Karena ada sholat id bersama, terus karena ada sholat id bersama warga Indonesia. Dan aku gak tahu kalau Nyonya Mener akan ikut apa enggak, kalau istriku akan ikut apa enggak, karena dia lagi dapet. Terus dan tempatnya itu jauh lor besok ini. Tempatnya itu sekitar hampir 1 jam dari rumah kita. Makanya, dan mulainya jam 8. Wah, pagi banget. Gak tahu ini kalau anak-anak besok bisa bangun apa enggak. The next day. Allahu Akbar.
hour later. Ini lor, kita sudah mau memasuki acara makan-makan loh. Seger banget iki lor. Ini ayamnya belum tak potong iki, gawedhe ngene utah iki piye iki. Jan. Iki sambel kentangnya. Ini kamu ya, sayang. Buat apa? Opor lontong. Lontong opor. Lontong opor. Wah, enak. Terlalu besar untuk kamu ya. Iya, aku apa namanya? Ya. Dagingnya diambil saja biar enggak ada tulang. Aku enggak begitu suka. Ah, beruntung sekali suami sudah masak. Aku sudah dari kemarin ini. Enggak ada telur tapi ya enak. Senang sekali akhirnya makan lontong. Segini paling. Sayangnya enggak ada ketupat. Pengennya ketupat, tapi ketupat buat ketupat lebih susah lagi. Tuh, udah tinggal lagi enggak? Ya, sedikit. Ini biasanya di Indonesia makan dengan apa lagi? Ya, ketupat, opor. Ketupat, opor, straw sama ini aja. Ich guck's mir gleich an, ich komm gleich. Apa? Ketupat, opor, terus apa namanya? Ya sebenarnya itu aja kan khasnya di seluruh Indonesia kalau lebaran. Seluruh Indonesia? Iya, yakin seluruh Indonesia? Mungkin Jawa saja. Kayaknya. Yes, ini kamu. Enak banget. Kalau makan opor, aku selalu ingat opor di Jalan Kaliurang. Apakah masih ada enggak ya? Enggak tahu. Enak banget. Mau tunggu lagi enggak atau cukup? Enggak, cukup. Enak, Lias. Ya. Alma enak, Dok. Akhirnya Lur bisa makan juga ini. Khas lebaran. Kembali ketupat. Ada ketupat. Apa? Enak ya? Enak kan? Enak. Kemarin dia makan banyak yang ini. Ya, suka kentangnya. Kemarin kann ich mit der Taschentuch haben, bitte? Mit dieser Soße machen. Das schmeckt das gar nicht. Kann ich mit der Taschentuch haben? Bis dann. Dann nicht mal nach unten. Hä? Ohne was? Ja. Oder dieser hier. Ya, harus pakai itu Soße. Ya, emang kalau kentang goreng kok yang namanya bukan kayak gini, namanya kentang goreng. Lontong. Sudah lama banget gak makan lontong. Bumbunya juga enak. Kamu kasih bumbu banyak ya? Ini juga enak ini. Ya, aku sudah ambil. Kentangnya, wah, dicampur. Ambil kentang. Oh ya? Bukan, ini enggak ada sambelnya padahal. Kentangnya aku belum coba. Kenapa beda rasanya? Beda gimana? Lebih enak daripada biasanya. Karena? Aku tambahin kemiri banyak. Enak banget. Enak kan? Rasanya aku aja. Aku juga kaget. Aku kaget kemarin, duh, kok rasanya enak gini. Enak banget. Jauh lebih enak daripada yang biasanya. Kamu kurang kuah ya? Kerupuknya agak aneh. Kerupuknya nggak enak yang ini. Kenapa? Beli toko asli ya soalnya. Kerupuk dari Indonesia saja yang enak. Ya, dari toko Indonesia enak. Nein, das Schaffen ist wirklich lecker. Wie gibt's denn jetzt? Ich will nur auch so einen. Dia sudah habiskan semuanya yang itu. Nah, Alma juga habiskan kerupuk yang besar lah kerupuknya dia. Ini nggak bisa dimakan. Masih keras. Enak. Laos. Lengkuas ini, Lur. Jadi ya kayak gitu, Lur. Kira-kira suasana lebaran di sini, Idul Fitri. Jadi kalian bisa lihat suasanya
orang-orang Indonesia di masjid kayak gitu. Hari ini itu sebenarnya ada strike, ada mogok kerja dari perusahaan kereta di sini yang antar kota kayak gitu. Tapi banyak orang yang pakai mobil dan hari ini kan hari kerja, jadi banyak yang macet, makanya molor tadi itu. Iya memang. Tapi alhamdulillah terlaksana. Sampai rumah, anak-anak, anak-anak sungkeman, ini dok. Sungkeman sini tidak ada dok. Harus bilang apa kalau sungkeman? Masih ingat? Enggak ingat. Sudah lupa. Enggak. Enak banget. Tahunnya. Kan setengah. Pokoknya anak-anak dapat amplopannya untuk ya. 1 hour later. Oke, Lur, ini sudah selesai kekenyangan semuanya ini. Oke, gimana sayang rasanya? Enak banget, tapi sekarang kekenyangan karena tadi kunjungi teman juga dapat makanan manis banyak. Terus tambah yang berat karena opor kan berat. Jadi enak banget. Tadi itu diundang teman kita orang Maroko terus ya kasih makanan manis-manisan. Ya sayangnya tahun ini kita nggak bisa mudik, jadi yang mudik cuma The Sudarmanto sama yang lainnya lor. Tapi insya Allah tahun depan. Soalnya banyak yang tanya, banyak yang komen, kok nggak ikut mudik mas? Ya gitu. Pengen banget, tapi nggak bisa dengan liburan di sini dan juga ya tahun depan aja. Karena tahun ini insyaallah tahun depan. Kita masih punya satu surprise lagi nanti summer, jadi kalian bisa ikut apa ya, ikut senang nanti ya. Ada surprise besar ya, kami sudah senang sekali. Tapi ya itulah, makanya tahun ini di sini, tahun depan insya Allah di Indonesia. Oke Lur, jadi terima kasih yang sudah mengikuti aku dari kemarin sampai hari ini. Sekali lagi selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri dan nikmati momen kebahagiaan kalian ini dengan keluarga. Oke, yang paling penting. Tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya, pokoknya mantap. Dadah. Kami sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.